Standar Nasional Domba Priangan. 1. Nama rumpun domba, domba priangan. 2. Karakteristik domba priangan. A. Sifat kualitatif. 1. Warna bulu jantan dan betina dominan. A. Tubuh, kombinasi hitam putih. B. Kepala, kombinasi hitam putih. C. Warna tambahan, coklat atau kombinasinya. Dua, tanduk. A. Domba jantan. Tanduk sedang dengan variasi bentuk melingkar atau melengkung mengarah ke belakang. Bentuk tanduk domba priangan, tanduk leang, tanduk gayor, tanduk ngabendong. Berikut ini contoh tanduk leang untuk gambar nomor 1, tanduk gayor untuk gambar nomor 2, dan tanduk ngabendong. B. Domba betina, tidak bertanduk. Tiga, bentuk telinga domba jantan dan betina. Lebar dan panjang atau rubak dengan panjang antara 9 sampai 12 cm. Empat, bentuk tubuh. Tubuh bagian belakang lebih besar dari bagian depan. Lima, garis punggung lurus. 6. Bentuk ekor, lurus dengan bagian pangkal dan ujung hampir sama atau ngabuntut berit. 7. Temperamen, agresif sedang terutama pada domba jantan. 8. Sifat kuantitatif. 1. Ukuran tubuh. A. Tinggi pundak kurang lebih 68 cm jantan dan 61 cm betina. B. Panjang badan, kurang lebih 62 cm jantan dan 51 cm betina. C. Lingkar dada, kurang lebih 85 cm jantan dan 74 cm betina. D. Dua, bobot badan, kurang lebih 39 kg jantan dan 26 kg betina. Sifat reproduksi, A. Dewasa kelamin 6-8 bulan, B. Dewasa tubuh 18-24 bulan, C. Jumlah anak sekelahiran 1-2 ekor, D. Lama berahi 30 jam, E. Sifat indukan sangat baik, F. Jarak beranak 8-9 bulan, G. Kualitas semen baik, H. Libido tinggi. D. Sifat produksi. Bobot lahir 2-2,8 kg. Bobot sapi 7-9 kg. Umur produktif 7-8 tahun. Daya adaptasi cukup baik. E. Daya tahan penyakit, resistensi tinggi terhadap penyakit endoparasit. 3. Wilayah seberang tersebar di 27 kabupaten atau kota provinsi Jawa Barat. 4. Jumlah populasi 2.085.457 ekor tercatat pada tahun 2016. 4. Menentukan usia pada domba priangan. Gigi seri. 1. Gigi susu. Usia kurang dari 12 bulan. 2. Satu pasang permanen. Usia 12-18 bulan. 3. Dua pasang gigi permanen, 10 bulan sampai 24 bulan.